Starting grid MotoGP akan ditentukan dari hasil kualifikasi MotoGP hari ini, Sabtu 24 Juni 2023. Hasil kualifikasi MotoGP ini diperoleh dari hasil Q1 dan hasil Q2 MotoGP Asen 2023. Hasil Q1 dapat dilihat saat balapan yang berlangsung, mulai pukul 15.50 hingga 16.05. Lalu hasil Q2 pada pukul 16.15 hingga 16.30. Starting grid MotoGP akan menarik terutama ketika Marco Bezzecchi kembali masuk bursa calon juara MotoGP Belanda 2023. Pebalap Italia itu mendominasi kedua sesi latihan di Assen TT, mengalahkan rival Championship Martin untuk posisi teratas. Pertarungan kejuaraan tetap tidak dapat diprediksi seperti halnya Marco Bezzecchi. Automoni VR46 Racing Team melambungkan dirinya ke puncak daftar waktu pada hari pertama Motul TT Assen. Setelah dua sesi latihan, pebalap Italia itu menjadi yang terbaik sambil mempertahankan posisinya di posisi teratas sepanjang hari. Panggung diatur di Assen saat pebalap Italia itu bergabung dengan rival gelarnya di puncak. George Martin atau dari Prima Pramac Racing menempatkan GP23-nya ke P2 dengan pembalap Spanyol itu ingin melanjutkan penampilannya di Sachsenring. Adalah Jack Miller dari Red Bull KTM Factory Racing yang melengkapi posisi 3 teratas setelah melakukan serangan telat selama latihan 2.